warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di program Salam-Salam Ramadan, program eksklusif yang hanya tayang 1 bulan selama 12 bulan. Ada? Benar sekali. Tepangan Sebelumnya, seperti biasa, hari ini kita akan menampilkan harga bahan pokok terlebih dahulu. Boleh ditampilkan? Hari ini tanggal berapa ya, Pak? 4 April 2024. Nah, para pendengar hari raya. Wow. Sudah. Wow, itu ada kenaikan tuh cabai tiung. Benar. Ini kita bersumber dana bersumber dana APBD. Bersumberkan dari Dinas Ketahanan Pangan. Ini surveinya di Pasar Raya Keraton Rantau. Betul sekali. Beras berkurang lah. Biasanya semalam tuh ada 13.000, sekarang yang paling murah 12.000. Bawang merah aman, bawang putih aman, cabai merah turun, Nat. Iya. Daging sapi selalu aman sebulanan nih. Tapi semalam kan kita udah notice bahwa daging ayam tuh per lauk-laukan tuh aman ya, La. Iya. Tapi untuk hari ini daging ayam ada kenaikan 1.000. Karena apa? Jelang lebaran ya, La. Oke, boleh di screenshot dulu. Sekrek. 3 2 1. Ya, udah. Woi, mengalami woi. Tapi pemerintah daerah terus berupaya gesan mengendalikan kenaikan harga. Mm-hmm. Kemarin juga ada mengenai pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan ya, Lak. Iya. Habis itu penjabat Bupati Tapin semalam juga ada bersama pemerintah daerah juga melakukan kunjungan ke pasar raya Keraton Rantau gesan melihat harga-harga barang. Survei langsung ya, Lak. Survei langsung. Oke, kita hari ini akan kedatangan bintang tamu yang ini bukan nonis, pala. Bukan. Mereka Iis. Iis apa? Iis Islami ya, Lak. Iis Islami. Hari ini cuman anunya aja itu thumbnailnya aja yang agak sedikit di luar bulan Ramadan gitu, nah. Padahal ini dua bintang tamu ini satunya mirip kayak Feve, siapa tuh? Feve Zubaidi kah? Siapa itu? Yang anu bininya wali kota, gubernur, hah? Wali kota, oh, iya, Banjarbaru. Oh, bujo. Nah, iya. Mirip itu, Pak, ada juga. Jadi itu cuma thumbnail aja. Aslinya bunyinya berdua nih Islami sekali. Islami sekali, cuman di dalam diri mungkin sesuai thumbnail lah. Oke, tapi sebelum kita undang ke sini, kita akan menampilkan satu berita. Mengenai apa nih kita pilih dulu, nah? Ada yang berhubungan dengan yang akan kita bahas hari ini ya. Oke. Okay. Tentang apa ya, Pak? Tentang balap liar mungkin? Boleh. Berawal dari informasi warga terkait kegiatan kelompok pemuda yang melakukan balap liar di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri atau tepat di depan kantor Mal Pelayanan Publik, Satlantas Polres Tapin langsung melakukan pemantauan lokasi dan berhasil mengamankan 2 kendaraan roda 2 dan 1 orang pengendara. Pengamanan yang berlangsung sekitar pukul 2 dini hari tersebut, menurut AKP Imam Suryana Kasat Lantas Polres Tapin, aktivitas balap liar jelang sahur di bulan Ramadan kali ini juga terindikasi melakukan taruhan berupa uang ataupun barang. Akibatnya, kendaraan roda 2 yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Resor Tapin tersebut harus dikenakan sanksi tilang dan masih ditelusuri terkait kelengkapan dan kepemilikan resmi kendaraan. Di lain sisi, satu orang pengendara harus diamankan pihak kepolisian selama kurang lebih 6 jam untuk dikembalikan kepada orang tuanya dengan membuat surat pernyataan. Balapan liar ini berhasil terungkap berkat informasi dari warga masyarakat ke kita bahwa kemarin di awal puasa, tepatnya menjelang sahur, ada sekelompok anak muda yang melakukan aksi balap liar. Berdasarkan informasi tersebut, kita tindak lanjuti tadi pagi jam 2.30, tim kita melaksanakan kegiatan pemantauan dan ternyata memang benar informasi tersebut terbukti adanya balap liar. Dan tadi malam kita amankan 2 unit kendaraan dan 1 orang pengendara. Ada indikasi taruhan nggak? Berdasarkan informasi yang kita dalami bahwa mereka ini awalnya cuma mengajak teman-temannya untuk
balap-balapan, kemudian mereka nanti ada memasang semacam hadiah siapa yang menang untuk berupa uang, berupa uang maupun berupa barang. Tim Liputan Tapin TV melaporkan. Nah, itu tadi berita tentang balap liar di awal bulan Ramadan, Bonyai. Bocor. Yang rame banar tuh nah. Ih, yang nging-nging. Mang. Sampai inilah. Ya, sampai wae. Rak teguran anjir orang tuh. Menurut Bon ke balap liar tuh kayak apa? Anjay. Nah. Tadi bukan yang ini. Coba ya, mana? Menurutku balap liar balapnya sahaja, liarnya itu yang menjadi masalah. Nah, kan ada balapan yang apa yang ada liar kan di sawit, nah. Misalnya kayak Aida. Iya, Aida. Kami itu sesuai jalur. Oh, nah, itu tidak balap liar sebenarnya. Oh, ini sudah ada jalur untuk kami cepat ke tempat kerja gitu. Nah. Oh, kirain balap liar sambil bertukar. Oh, iya. Nah, bingung lah. Jadi pemirsa tapi tadi jelaskan dulu Aida begawi di mana. Perkenalan diri aja gitu. Oh, iya, benar. Siapa nih? Boleh Aida nah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Okay, salam aja. Halo. Puasa nih. Ramadan nama ulun Aida Fitriani, bisa dipanggil cantik gue. Sayang. Boleh. Jomblo. Oh iya. Oh iya. Silakan ya untuk teman-teman di blog aja. Salah dong. Ya, perkenalkan ngaran ulun Hana. Sekarang bekerja di salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Tapin. Single ya, juga kah? Gitu aja. Untuk sekarang alhamdulillah sudah menikah dan buntut satu. Dan punya buntut satu. Eh, Aida bagaimana di mana? Ulun bagaimana di PT Q Karisma. PT Karisma Inti Usaha. Oh, Q itu kan tadi. Makanya kalau balapan tadi lah. Betul sekali, sesuai jalurnya tadi. Rally tadi lah. Rally. Wang. Banyak rintangannya. Iya, betul. Tapi kasih apa? Sehat ya. Sama pacaran ben lah. Oh, itu tentu saja sudah pernah saya alami ya. Pagat rantai, pacaran ben. Bagus aja saya. Imbir bonus. Kenapa? Piring lah pacaran. Rumah tangga kan nih. Pun pindah, Kak. Rumah tangga pindah? Iya, kadang piring pacaran. Iya. Nah, gitulah kalau di sawit tuh banyak kendalanya. Rantai di instansi banyak juga kendalanya. Iya, itu masing-masing instansi lah ya. Ya TTAL. Yang tahu-tahu aja. Tapi kesibukannya sekarang apa selain bekerja? Selain bekerja paling lagi aktif di organisasi ya. Kok iya ya? Organisasi apa itu, Kak? Paling kayak di Bilik Budaya, Kun Humanity System, sama itu aja. Itu aja sih paling. Jadi kita lagi ya persiapan-persiapan event akhir tahun kan biasanya banyak akhir tahun tuh. Kalau Ida, kesibukannya sekarang ya bekerja, bekawanan, nongkrong, seperti itu sih. Dan saya sibuk di sini sekarang. Wow. Alhamdulillah. Ngeri diundang, diundang. Ini sebenarnya suatu kebanggaan saya. Ke podcast-podcast gitu nah. Plus the door kan. Ya. Oke, tadi kita ada satu berita mengenai balap liar lo. Iya. Tapi Buhanmu sendiri pernah lompat balapan? Kalau aku pribadi kada pernah, bahwa cuman memang pernah menemui balap liar tuh di area kebanyakan di area Rantau Baru. Enggak bener. Kadang kalau malam-malam tuh di atas jam 9. Kalau sekarang bulan puasa tuh habis tarawih. Banyak anak muda-anak muda yang balapan liar. Dan itu membahayakan benar bagi pengguna jalan yang sama-sama jalannya itu kayak dipakai ya. Iya, karena jalannya jalan umum. Betul. Nah, itu sih. Aida sendiri merasa resah juga sih, Kak, sebenarnya. Kalau dia balapan aja suaranya pelan, gak jadi masalah suaranya kan. Yang jadi masalah, betul. Gitu kan, senyap aja gak apa-apa gitu lah. Yang jadi masalah itu, kalau saya sih risihnya sama suaranya itu kayak Mang. Oh iya, kalau itu kan, betul. Yang motor-motornya tuh diubah-ubah gitu kan. Tidak sesuai standar SNI gitu. Itu kan bahaya juga tuh. Apalagi di itu yang mulai warung Mama Aau adalah Mama Aulia tuh. Oh, yang kala anak Rusmina tuh kah? Ya, para Rusmina itu. Tuh kadang-kadang, "Mai, Allah dasar pang."
tapi tahun ini dia kurang mau warung apa ya lah. Jadi kan tetap mendengar balapannya tuh. Tapi sore-sore itu sudah nangkring ini tuh lah. Selain itu jer Aida tadi yang membahayakan itu beban nang bisa pedal listrik ke kanan mana teranjang sore itu juga bahaya sih. Nyak ini nang langsung ke kanan. Deng jok hati. Padahal ratingnya tuh udah berbunyi ya lah. Tong itu gimit banar. Sukulurnya hari gimit. Mungkin ada merek yang coba gimit. Tapi bunyinya tuh lanyap loh. Iya, gitu. Tidak ada bunyi apa-apa. Dan kalau kita nggak lihat spion atau samping-samping itu kita nggak tahu ada mereka gitu. Apalagi karena dia anak-anaknya tidak tahu standar SNI, standar apa berkendara gitu kan. Nyebrang ya nyebrang gitu, nggak lihat-lihat. Tapi itu tadi balap liarnya di siring ya. Di siring itu tadi di MPP guys, di muka MPP. Ya. Di ini ya jalan raya. Nah, halus pada siring malah. Iya. Tapi itu memang dulu tuh pernah sudah di situ tuh memang dahulu nongkrong anak muda. Iya. Ingatlah hari tahun berapa? Warung-warung bubuhannya aja. Iya. Lagi maraknya klub-klub. Ah, klub-klub motor ya. Klub, beat klub. Kayaknya temanku juga pernah itu. Ah, di semua lapet lah. Klub motor. Ya iyalah. Saya sih belum join waktu itu ya, cuman ingin join gitu. Karena lingkungan. Cuman kayaknya enggak semua anak motor ya kayak gitu. Jadi jadi cuman oknum-oknum lah oknum yang tentu. Dan banyak modal sih lebih tepatnya kan itu. Juga. Karena nekat kan, sih. Nekat. Banyak modal nekat sebenarnya balap liar tuh ya. Membahayakan lah, selain membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain juga. Betul. Oke. Selain itu Buan kamu anak menyampaikan apa? Apa Aida? Kalau kawa tuh itu Jepang saran lu, bebalapannya suaranya gimet aja. Kalau kayak gitu udah mungkin bisa dia tetap balap liar tapi sedia kendaraan tetap membahayakan mungkin. Mungkin kayak anak-anak muda yang ikut balapan liar itu bisa aja menyalurkan adrenalinnya itu yang luar biasa besar itu ke cobalah ikut klub yang memang bisa memfasilitasi untuk ke balapan yang memang disediakan oleh entah itu kan ada dari Polres kan, mengadakan event-event ya itulah biar bisa masuk ke dalam situ gitu. Jadi adrenalin yang luar biasa ini tersalurkan di situ. Terus ada solusi lain gitu kan. Di Binuang itu ada race memang untuk balapan gitu. Jadi kalau anak-anak di Binuang sih beberapanya memang ada yang tertib, ada yang tidak ya. Dan ada yang tertibnya itu mereka sewa itu untuk balapan gitu loh. Entah itu dia jadikan kompetensi ataupun main-main aja real-real gitu. Katanya bayar iya buat jalan-jalan. Itu katanya disewakan sih per jam atau lah gitu. Sebenarnya bukan sewa sih, biaya masuk katanya. Mungkin untuk perawatan juga ya. Mungkin walaupun disediakan pemerintah, cuman kan harus ada perawatan lain gitu. Oke, karena tema kita hari ini adalah kenakalan remaja. Mungkin selain balap liar, itu kan termasuk kenakalan ya lah. Tindakan yang kada bagus lah. Menurut kalian-kalian ini sebagai ibu anak satu dan remaja jomblo. Jomplang banget. Ibu anak satu remaja jomblo. Tingkat kenakalan remaja di Kabupaten Tapin tuh kayak apa sih? Mungkin pandangannya dari Aida genre ya. Mungkin lebih bisa mengamati lebih dekat lah. Oke, kalau menurut saya sih untuk remaja, kenakalan remaja di Kabupaten ini tidak terlalu mencolok, cuman karena namanya juga anak muda ya, dia itu pasti inginnya mencoba segala hal, entah itu yang ekstrim ataupun tidak ekstrim. Dan untuk pemerintah sendiri pasti sudah memfasilitasi dan memberi peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu tidak menjadi lebih berbahaya seperti itu. Jadi saya rasa untuk di Kabupaten Tapin masih aman saja sih. Untuk anak-anak remaja masih bisa kita handle, karena kan kita juga orang-orang tua kita juga punya masih memperhatikan anak-anaknya tuh. Untuk pendidikan kita juga di keluarga insya Allah dijamin oleh pemerintah juga kan, ada sosialisasi dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak terlalu menjadi sudut pandang yang buruk gitu. Untuk Kabupaten Tapin sendiri masih aman, masih aman ya. Karena kan kita pun tidak ada kasus-kasus yang viral yang sampai membahayakan nyawa gitu kan, kita tidak ada ya. Untuk Kabupaten Tapin masih aman di jalur yang bisa kita pantau gitu. Karena mungkin kalau aku memandangnya mungkin ada beberapa itu tadi remaja-remaja yang tidak bisa menyalurkan rasa keingintahuannya, rasa adrenalinnya yang besar itu ke tempat, ke suatu
kegiatan yang lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang harus kita, dari segi kelompok kecil ini yang harus kita pandang lebih dekat lagi, rangkul, gimana ya, kita rangkul gimana sih caranya meminimalisir lah, meminimalisir remaja-remaja ini melakukan hal-hal yang tidak berbahaya sesuai peri kemanusiaan lah gitu ya, sesuai HAM di luar nalar lah gitu ya. Itu sih. Tapi menurut Bun Kam, untuk yang gesan menangani kasus kenakalan remaja nih, pemerintah aja kada sih, atau kan Hana dahulu kan sosialisasikan kayak tentang hal-hal ya, sifat isu sosial, lah. Kenapa sekarang kurang aktif? Bukannya kurang aktif ya, mungkin dari entah itu pertemuan-pertemuan di luar kamera ataupun di sosial media, itu memang aku kurangin karena tidak terlalu aktif bermedia sosial yang apa ya, explore Instagramku tuh yang keluar cuma masakan dunia anak-anak kan ya. Gitu ya, beda dengan sebelum menikah gitu, yang keluar itu isu sosial, lingkungan, politik, semuanya. Jadi pemikiran apa ya, ketemu tadi pemikiran keriting itu pemikiran keriting itu agak sedikit berkurang. Tapi ketika aku bertemu dengan teman-teman yang entah jalurnya dia di sosial, di lingkungan, memang terjadi diskusi kadang-kadang, dan hanya terjadi di situ gitu, tidak akhirnya tidak terlihat oleh publik. Nah, jadi mungkin ya, jadi mungkin yang dilihat agak redam itu cuman tidak terlihat aja. Tapi tetap gitu sih, tetap ada diskusi lah dengan orang-orang terdekat, ya, teman-teman lah, teman-teman di sekitar lingkungan. Kalau Aida nih masih lah menyuarakan tentang isu politik, isu sosial, feminisme, feminisme. Mungkin waktu di Banjarbaru sih masih aktif-aktifnya ya, tapi karena sekarang bekerja, akhirnya pembagian waktu untuk belajar atau mendalami suatu kasus itu jadi lebih berkurang gitu loh. Tapi sama seperti Kak Hana tadi, ketika kita nongkrong sambil-sambil itu ada aja tuh diskusi-diskusi singkat, pembahasan, pendapat, tukar pendapat gitu. Terus apa sih yang harus kita lakukan, paling enggak diri kita sendiri ataupun lingkungan sekitar kita aja gitu. Walaupun tidak tereksplor, tapi ya paling enggak kita masih ada kegiatan-kegiatan gitu. Oke. Berarti cuma kada kelihatan benar ya, Kak? Yeah. Iya. Mau disenyap sekarang. Mau disenyap, jujur, getar aja. Oke, buat pemirsa Tapin TV ataupun penonton sekalian di YouTube, bisa nih kalau misalkan hendak salam-salam atau ada yang ditakonakan lawan buannya nih, masalah kenakalan remaja ataupun masalah yang lainnya, boleh aja ditulis di live chat YouTube-nya Tapin TV. Nah, itu tadi kan kita sudah berbicara tentang balap liar ya, Lak. Iya. Kita akan membahas kasus yang semalam naik juga, viral juga, sempat di apa ya, tahun semalam apa bila kayak itu nala, tentang kelainan seksual. Yes. Tahun kemarin ya rasanya. 2023 ya, akhir-akhir ya, akhir-akhir. Nah, tapi sebelumnya kita tayangkan dulu beritanya. Kepolisian Resort Tapin kembali menggelar konferensi pers terkait kasus pembunuhan yang terjadi jelang bulan Ramadan. Hal tersebut diawali saat warga setempat ingin melakukan aktivitas di belakang rumahnya dan mencium aroma tak sedap. Setelah ditelusuri, ditemukanlah mayat laki-laki bernama Heriadi atau yang kerap dikenal dengan Alia, yang tidak lain adalah salah satu waria cantik di Kabupaten Tapin. Dari penemuan tersebut, Polres Tapin dengan sigap melakukan autopsi dengan bantuan dari tim forensik Bayangkara. Kemudian didapati bekas luka di bagian kepala akibat senjata tumpul, serta resapan darah di bagian dada korban. Hal itulah yang diduga menjadi pemicu terhentinya aliran oksigen pada korban. Adanya penemuan luka pada tubuh korban saat autopsi tersebut menjadikan dasar bahwa penemuan mayat di Desa Antasari, Kecamatan Tapin Utara ini tidak lain adalah kasus pembunuhan.
di mana pihaknya berhasil bekuk dua pemuda yang kini menjadi tersangka. Menurut Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiser dalam konferensi pers, motif pembunuhan tersebut karena cemburu, di mana sang korban menduga bahwa pacarnya yang juga seorang laki-laki berselingkuh dengan waria lain. Ingin mengklarifikasi hal tersebut, korban akhirnya mendatangi tersangka dan terjadilah cekcok yang mengakibatkan korban terbunuh. Sebutan penemuan ini adalah dugaan dibunuh, ya, pembunuhan. Ya, karena tadi hasilnya dari hasil otopsi seperti itu. Kemudian saya juga sempat melakukan cek TKP esok harinya dan kemudian anggota mengumpulkan saksi-saksi, kemudian ditemukanlah saksi mahkota, di mana sebelumnya ternyata korban ini ribut dengan seseorang laki-laki juga. Nah, inilah yang jadi masalah sekarang ini. Ya, ada namanya penyimpangan seksual di mana laki-laki suka sama laki-laki kan. Dan memang diketahui sendiri akhirnya ditemukanlah identitas korban. Korban sendiri atas nama Ariadi, panggilannya karena ini waria Alia bin Herman, umurnya 33 tahun. Yang dipacari ini adalah anak-anak, sehingga kita tutup wajahnya karena anak-anak juga kita lindungi haknya. Ya, anak-anak ini AM, ya, AM, umurnya 17 tahun. Kemudian pelaku satunya adalah AP, umurnya 22 tahun. Yang pacaran ini antara Alia dengan AM, yang umurnya 13 tahun. Ya, ini pun motifnya karena cemburu. Jadi korban ini cemburu dengan si laki-laki pacarnya. Kenapa cemburu? Karena diduga pacarnya yang anak-anak ini selingkuh dengan waria yang lain. Tuh, kemudian didatangilah cekcoklah di depan SD Satu Antasari. Dari percekcokan itu saksi mahkota ini meninggalkan korban sama tersangka yang lain. Kemudian si AM ini yang anak-anak ini manggil temannya si AP. Kemudian AP datang situ, ya, menurut pengakuan daripada si tersangka AM, dia dipukuli sama korban dan dia tidak terima dipukuli sehingga memanggil temannya dan melakukan penganiayaan di sana. Tak hanya karena adanya penyimpangan seksual, pembunuhan yang menewaskan seorang waria ini juga didasari atas pengaruh minuman keras. Sehingga Kapolres Tapin menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tapin agar masyarakat dapat bergaul dan berbaur di lingkungan yang baik. Arif, Tapin TV. Itulah dua pelaku. Nah, itu tadi akhir cerita seorang waria. Wow, ya, wow. Bagus judulnya. itu ada sudah. Dua yang pakai baju tahanan berarti iya. Ada dua pelaku tuh. Ada dua pelaku karena kan dibantu. Oh, dibantu. Nah, itu tadi kisah dari beritanya tuh, dibantu kayak itu. Jangan hendak lo ya lo membantu-bantu yang kada bagus tuh intinya. Kalau membantu duit transferan ke kawan kau aja pang. Tapi dibayarilah. Iya, bayar. Kasusnya tuh banyak enggak bayar pang. Ini kan kita begawi juga kalau besu berhutang lamjar, boy. Bantu membantu aja pulang. Bantu bayar aja kita pulang ya lo. Itu yang baik kah? Yang baik. Nah, yang tadi tuh kita tonton tuh kada baik ya kalau. Tapi bukanmu berdua tahu kada sih itu beritanya? Beritanya ya, itu tahu lah pasti karena cukup naik, naik ya beritanya. Naik banget beritanya waktu itu. Tersebar di grup keluarga. Benar. Ya. Benar. Keluarga satu, keluarga dua. Apalagi si oknum yang meninggalnya lah. Si korban. Korban terkenal. Apa itu nah? Iya, ya, betul. Terkenal juga. Nah, kan sosok yang cantik, baik juga, kalau orang baik, orangnya cantik, itu ramah sama lingkungan sekitarnya gitu. Pernah kah Kaidas berinteraksi? Terlepas dari background dia ya. Pernah sih dulu waktu anak kecil, waktu kecil kan dulu parkiran yang di bawah jembatan pasar itu kan masih apa sih barisan sebutannya terminal. Ada salon yang di situ kan skop tuh kan. Oh iya. Dulu kan di situ karena di situ ya banyak. Waktu ya karena dulu tuh keluarga rata-rata dagang di pasar ya paling enggak lingkungannya jadinya di sekitaran pasar situ. Dan mungkin pernah-pernah ketemu gitulah. Bagaimana sepertinya sih kurang tahu dan cerita-cerita sih juga beliau ini orang yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Kalau sebenarnya sih agak sensitif kita bahasnya. Cuman ya karena sudah press release juga dari Polres Tapin berarti itu memang kada apa-apa ditayangkan dan dibahas gitu nah. Ini kan kira-kira kasusnya ini
lakian dan lakian. Oh iya, ya, itulah. LGBT sesuai ya, judulnya ya lah. Lakian dengan lakian, ada kecemburuan gak gitu? Kecemburuan dan cinta segitiga ya, berarti ya. Dari beritanya itu dibaca ada love, selingkuh. agak ini ya, sih ya, creepy ya, agak ada creepy. Masing-masing ya, kelainan seksual lah. Ya, kan seharusnya hubungannya dengan lakian. Ya. Tapi tadi kan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki dengan laki-laki lagi. Ada lagi yang satunya. Dia bisa dua-duanya tuh. Bisek. Apa sih namanya? Biseksual. Dia bisa dua-duanya juga ada. Itu patut kita perhatikan ya terkait LGBT ini, karena di luar dari pantauan agama, misalnya agama Islam tentunya karena kita semua Islam, itu udah dilarang berat, apalagi di pemerintahan juga dilarang, karena kan itu bisa mengganggu stabilitas pertumbuhan kependudukan ya. Kalau semua orang tidak ada yang cewek cowok cewek cowok, ya bagaimana pertumbuhannya nanti? Karena yang berkembang biak lah sebenarnya ya, akhirnya. Tapi di garis bawahnya. Kira-kira dalam lingkungan kalian itu karsingin. Tapi kan aku dipungkiri ya, bahwa pasti ada di setiap circle kita tuh ada yang kayak itu. Nah, upaya Bu Hankam, ketika Bu Hankam ada menemui ciri-ciri ataupun timbul sesuatu yang kada baik itu, LGBT itu, apa tindakan dari orang terdekat kita nih, nah, gesan si Inya nih? Mungkin di sekitar kita, di sekitar, di daerah-daerah tertentu mungkin memang ada perkumpulan yang semacam itu, dan sekarang mungkin lebih terang-terangan lagi. Contohnya di kota, kita tahu di kota Banjarmasin kan pernah juga membaca ada kasus HIV itu tertinggi tahun ini tadi apa sekitar tahun semalam apa tahun ini tadi, sekitar berapa ratus orang, dan itu cenderung korban sih, yang terinfeksi itu laki-laki. Nah, jadi otomatis di sekitar kita mungkin mendapatkan perilaku-perilaku penyimpangan seperti itu. Dan tanggapannya mungkin ketika hendak menagur lah, kayak apa yuk, hendak menagur nih, misalkan nih ada salah satu aku kene cenderung berkelainan seksual, hendak menagur mungkin merasa itu ranah privat orang tua. Nah, mungkin lain hal kalau aku seorang apa ya bahasanya, seorang psikolog atau ya mungkin pemuka agama mungkin bisa juga ya, maksudnya yang bertanggung jawab ya. Iya, yang bisa menyampaikan itu dan yang berwenang bisa, ya berwenang lah. Nah, bicara bener. Jadi agak sulit sih kalau misalkan kita langsung, "Woi, kem LGBT kah? Ampih gini kah?" Anjir, ada kawan kan kada mungkin. Kalau kayak itu kan gimana sedikit gitu. Sedikit agak menggores hati ya, menimbulkan ya, tamparan mungkin bisa juga. Nah, bapek ya. Cuman pau. Cuman paling antisipasinya aja ya. Hindarilah lingkungan yang seperti itu, karena ada cerita dari seorang teman, dia ini bukan temanku ya, tapi teman. Ya. Dia ini sebenarnya normal. Maksudnya awal mulanya normal gitu. Dia suka perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Tapi ketika lingkungan di dekat dia itu banyak yang kayak gitu, akhirnya dia jadi apa ya? Menormalisasikan hal itu, bukan jadinya menormalisasikan, kebawa, tapi terpacu. Iya, terpacu untuk oh, aku mau tahu nih gimana sih rasanya. Oh, berarti gitu. Kekepoan apa rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu ada muncul. Nah, itu salah satu kesaksian dari seorang teman yang menceritakan temannya. Jadi itu mungkin kita sebisa mungkin hindari aja, mungkin untuk berteman ya sebatasnya berteman aja. Dan kalau aku pribadi itu untuk menyampaikan bahwa ikam ampi LGBT itu bukan ranah bukan ranahku, kayak tadi itu ranah privatnya seorang. Yang inya mungkin kalau berpikir seorang kayak itu, nah, oh
perilakuku ini menyimpang dan itu tuh salah, aku harus kemana mencari pembenaran itu. Nah itu sih mungkin, mungkin kalau dari Aida, aku remaja berkewenangan. Siap. Jadi kalau aku sendiri dan teman-temanku sih sebenarnya lebih ke dirangkul aja gitu lah, cerita-ceritanya bagaimana, pengalaman hidup dia bagaimana. Kan mungkin mungkin ada basicnya tadi tertular dari teman-teman, tapi kan sebelum tertular pasti dia ada pemikiran aku tuh tersakiti seperti ini nih dengan laki-laki atau dengan perempuan itu sendiri ya. Ada traumatis-traumatis ada trauma, apa, entah itu keluarga, percintaan kah atau pasangan kah, dan akhirnya membuat dia menyimpang gitu loh, kelainan seksual tadi. Dan sebenarnya untuk remaja-remaja kita itu tidak 100% semuanya menyimpang dalam berhubungan gitu lah. Ada saja memang menyimpangnya ini hanya sebatas perilaku gitu lah. Kita tidak tahu ya bagaimana, apakah dia berhubungan seksual dengan pasangannya atau tidak, atau hanya sekedar perilakunya yang berubah, ataupun hanya sekedar pasangan beraramian lah jar orang itu. Karena beberapa juga teman-teman kita yang sudah pernah kita rangkul, awalnya memang menyimpang LGBT, cewek ke cewek, cowok ke cowok, tapi akhirnya di satu titik mereka sadar gitu loh bahwa kalau sampai ini aku sebagai apa nih, aku sebagai manusia nih peranku sebagai apa gitu loh. Sedangkan dia seakan apalagi dia masih punya orang tua, orang tua udah mulai sakit-sakitan, dia udah gini. Akhirnya kan dia sadar sendiri nih, karena lingkungannya juga baik, kita sebagai teman juga merangkul dengan baik, tidak menjudge bahwa wah ikam nih buruk banget, neraka nih, neraka lingkungan. Kita tidak mungkin seperti itu jahanam nih kan tidak bisa. Jadi patut kita rangkul bahwa dia tahu dia itu memang tidak sepatutnya seperti itu gitu lah. Dan akhirnya sadar sendiri seperti kata-kata Han tadi, pasti ada titik di mana dia mengatakan dia itu salah dan bertaubat lah, introspeksi diri ya kan, muhasabah diri. Karena kalau kita tekan secara Islam pun, oh secara agama ikam tuh di ayat ini ayat kamu ini tidak boleh, ya nggak bisa kan ya. Karena kan kalau mereka terbentuknya perilaku itu adalah karena traumatis tadi, ada pola-pola pikir yang dia tanamkan sendiri di dalam dirinya gitu loh. Untuk kita masuk ke pola pikir dia itu kurang masuk gitu. Nah, kecuali uya-uya. Ya, tidak. Tanya aku yang bisa. Oke, tadi ada yang tanya di live chat YouTube kita, boleh ditampilkan. Itu ada yang tanya, kak ini live-nya sampai jam berapa? Sampai selesai lah. Sampai kami lapar. Sampai krik-krik udah. Karena hari kita live tuh setiap pukul 4 atau 4.30 sampai jam 5 atau sampai setengah jam 6 ya lah. Tergantung pembahasan yang rame apa kada. Biasanya orang tuh ada request dulu kayak kami hendak menyampaikan inilah di akhir. Jadi kami kasih waktu misalnya 20 atau 30 menit di akhir pesan penyampaian kayak tenang. Jadi kalau memang banyak, kami live-nya dari jam 16.00 kalanya kada banyak. Santai aja. Jadi setengah 5 lah ya lah, pas jam 5 kayak tuh. Oke, berarti tadi tentang teman-teman yang mempunyai kelainan seksual, penyimpangan. Itu dari Hana dan Aini sendiri dirangkul dan didoakan aja. Semoga dapat ilahi, dapat cahaya kesadaran, di bawah batu tambah mungkin. Sambur banyu lalu disembur. Barangkali kemasukan jin. Bisa juga sih. Itu ada tuh kasus-kasus kayak gitu tuh di kampung tuh. Karena inilah ini kelainan itu kemasukan jin gitu. Menurut orang tuanya sih seperti itu ya. Karena kan pola pikir apa pikir orang di kampung. Disangkan jerlah. Iya, karena kan kalau di kampung itu kan pola pikirnya mungkin tidak sampai ke medis-medis psikologi-psikologinya ya. Taunya kalau anaknya sudah lain, berarti kerasukan jin. Jin lelakian. Kalau dia jadi lelakian, berarti kerasukan jin lelakian. Oe kejang, oe. Kayak gitu tuh kalau di kampung. Kayak jadi banyak orang tua tuh yang akhirnya bertambah ke datu-datu yang diminta akan banyak ke pak guru-guru. Sebenarnya itu tidak jadi masalah sih. Baik aja. Karena kan itu tawakal dari orang tuanya gitu. Tapi diimbangi lah. Diimbangi dengan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Itulah ya keberagaman budaya yang
pola pikirnya masih tertanam di masyarakat. Aduh, tapi selain okay. itu apa? Apa apa anak batuk dulu boleh? Boleh kita alih kameranya. Oke. Oke, ini kan kita jelang jelang apa? Kita ini kan sudah membahas tentang balap liar, kenakalan remaja dan kelainan seksual tadi kan. Tapi di bulan Ramadan ini kan bulan yang suci ini kan. Jelang lebaran. Jelang lebaran banyak banar guys kejahatan. Jelang lebaran. Oke. Okay. Maksudku tuh kita udah banyak mendengar kayak kamalingan, kejambretan, toko dibuka. Itu masuk kamalingan juga ya lah. Amun membuka seorang enggak ada apa-apa. Iya, membuka seorang itu berarti nyeng ampun toko. Iya. Yeah. Bukan kamu sendiri adalah apa yuk? Adalah kejadian. Pengalaman. Iya, pengalaman tentang pengambilan 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 barang ya. Kejahatan itu tadi. Kriminal ya. Aida mungkin ada. Kalau aku sendiri sih pernah, bukan pernah mengalami sih. Temanku ada yang pernah mengalami, tapi ini tahun-tahun sebelumnya ya. Dan itu juga dekat-dekat Ramadan. Biasa kan anak remaja suka nongkrong, pulangnya pasti lebih malam gitu, entah itu subuh atau apa. Dan akhirnya, dan itu dia terjadinya beberapa hari, entah dia, karena dia cewek, biasanya tuh langsung ngeng aja gitu, gas aja sampai rumah gitu. Tapi di hari itu ada yang lain nih, dia tuh diikuti cowok dua. Jadi kan karena kita biasanya tidak merasa ada apa-apa, merasa tidak apa-apa nih, mungkin orang mau balap aja nih, kayak ngikut aja gitu, thinking aja nih. Sampai satu titik orang yang di belakang ini kok ke samping gitu loh, ke samping kita kan langsung panik loh, kayak mepet, iya. Jadi kan akhirnya panik, dia langsung gas terus belok ke kantor polisi. Pintar tuh. Belok ke kantor polisi terus orang itu langsung hilang gitu. Jadi itu salah satu tips sih. Kalau lingkungan mungkin bukan hanya kantor polisi yang kita singgah, di warung kah sebenarnya kan banyak orang. Pokoknya di tempat-tempat yang kalau kita mengalami itu tuh ke tempat yang ramai aja gitu loh. Jangan merasa harus ya. Yang penting sampai rumah. Kok pas rumahnya di Awang? Jauh kah ya? Jauh kah masih kan itu bahaya tuh, bisa ada jeda di mana ini bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Itu untuk cewek-cewek yang pulang-pulang malam gitu sih. Kalau kau sih, kalau bisa sih kan diantar teman-teman cowoknya lah gitu, karena kan janjiannya untuk rame-ramean, pulangnya juga rame-ramean kalau bisa gisi gitu ya. Oke, kalau aku pribadi mungkin pernah membaca juga beritanya waktu itu Expo tahun 2022 apa 2023. Aku kecopetan handphone di Expo Tapin waktu itu. Kamu korban bareng nih. Korban. Oke. Okay. Korban. Ya, korban. Nah, itu ceritanya sebenarnya panjang dan ya menjadi pengalaman yang asik. pengalaman asik. Jadi waktu itu aku menggunakan ini tote bag. Tas tote bag. Oh iya, di sini. Jadi otomatis kan cuman sisi ini kita yang kerasa gitu. Lalulah berjalan di Tapin Expo itu cukup padat ya. Cukup padat waktu itu sore, sudah jam 5:30 lah. Berjalanlah di keramaian itu yang cukup padat. Lalu kadang kan bahu kita nih berdempetan sama bahu orang lah gitu. Di sebelah kiriku ini suamiku. Nah, berjalanlah itu. Seingatku HP-ku itu udah aku masukkan ke tas waktu aku singgah di stand di Sebut Bar waktu itu. Sehingga masih ingat masih ada HP di tangan, aku masukkan ke tas lalu aku jalan itu, dan sadarnya itu waktu udah di parkiran motor mau balik. Loh, kok tasnya itu mau cari kunci. Ternyata isi di dalam tasku tuh jatuh semua. Loh, kenapa jadi jatuh gitu? Jadi dilihat ternyata tote bagku itu ada robekan lurus. Lurus kayak gini. Lurus kayak gini. Jadi kalau logikanya robek karena usia tasnya, enggak mungkin serata lurus, itu ya, serata itu. Jadi langsung kepikiran,
ya Allah ini pasti dicopet. Ya Allah ini pasti dicopet. Terus langsung aja, untungnya karena HP-ku dan suami itu iPhone dan saling terkait acak, apa ya? Sih itu fine, pokoknya ID-nya bisa dilacak, ID iPhone-nya itu saling terkait lah. Kulihat lah langsung di HP suamiku, handphonenya, handphone aku itu kan masih hidup. Dia jalan ke daerah Salak, jalan terminal ke daerah Salak, ya. Langsung aja karena ini pasti dicopet udah, melaporlah ke polsek gitu, lapor ke polsek, Pak ini ya kehilangan HP, gimana tindakannya dan ini lokasinya ada gitu, diketahui pelakunya ya, bisa dilacak nih, bisa kita kejar sekarang, mumpung, sekarang gitu. Tapi karena harus ada pemberkasan dan lain hal. Oke, kami meninggalkan polsek waktu itu dan langsung telepon teman-teman semuanya yang apa sih maps HP itu disebar ke semua grup untuk maksudnya nih dipantau. Dipantau lah gitu. Akhirnya beberapa teman membantu waktu demi waktu sampailah di subuh pada hari itu setelah pencarian nih. Besoknya berarti nih? Bukan, subuhnya itu, subuhnya. Kan malam ya hilangnya. Kan maghrib tuh. Maghrib hilangnya, subuhnya. Subuh baru maghrib itu orangnya. Langsung dicari sama teman-teman tengah malam sampai subuh jam 4. Akhirnya si pelaku ketemu dan ketemunya itu di area Tapin Expo setelah dia keliling-keliling Tapin lah ibaratnya. Nah, gitu. Itu sih sama itu dramatis banget penangkapan pelaku itu ya. Digebukin enggak? Kalau digebukin enggaknya enggak tahu sih ya, karena waktu itu posisi di rumah ada suami dan teman-teman yang nyari gitu. Ada kejadian sama polisi ada. Juga. Kejadian lucu ada. Kejadian lucu ada salah satu teman. Bisa kita sebut Bang Ugun. Bisa kita sebut Bang Ugun tuh kan waktu itu tablik akbarnya Ustadz. Siapa? Abdul Somad. Iya, Abdul Somad ya. Pokoknya tablik akbar waktu itu yang disiring yang dibuka sekda. Iya. Jadi kan lah teman-teman nih pada ke tablik akbar otomatis kan memakai baju muslim itu, baju gamis itu, dan Bang Ugun ini menggunakan baju gamis dan dia ini larinya cepet banget di belakang polisi dan waktu itu pelaku di depan. Katanya ini cerita suamiku juga. Pelaku di depan, dia di belakang, tapi lari terus, kata polisi. Angkat tangan semuanya, kalau enggak angkat tangan dan berhenti, ditembak gitu. Nah, dia nih lari terus. Dia nih lari terus sambil ngibrit kan, megangin gamis gitu. Dan waktu itu akhirnya mungkin lihat ke belakang atau gimana. Pokoknya itu lucu banget lah katanya lah waktu itu. Ya angkat tangan juga akhirnya ternyata yang entah suamiku atau si teman bukan itu Pak pelakunya tapi yang di depan itu katanya ya, itu sih. Tapi pokoknya cocok aja Pak. Ya itu untuk salah sasaran ya. Ya itu. Nah, akhirnya yang awalnya bersing-sing karena jadi kesini. Ya, gitu. Ini masalah berkata pengalaman. Ya biasa. Nah, itu akhirnya pelaku tertangkap dan diproses lah akhirnya. Nah, itu sih. Proses berapa lama, Nak? Proses waktu itu sekitar mungkin pelaku udah menjalani masa tahanan sidang itu. Aku hadir sidang satu kali. Dan setelah itu pelaku bebas bersyarat. Tapi handphoneku masih dijadikan barang bukti selama sekitar 6 bulanan lah. Setelah kejadian ya. Lumayan lama dan lumayan gak punya HP aku ya. Ya itu sih. Tapi itu apa anu rentetannya ikam kehilangan ya, ikam menangkap pelaku ya, ikam menangkap pelaku lapor dulu kan tadi dulu ya. Lapor dulu akhirnya tim intel ya, tim apa ya namanya, kepolisian lah ya, tim kepolisian bergerak bersama teman-teman juga yang udah bantu mantau maps itu kan. Ditangkaplah pelaku di area expo itu juga gitu. Akhirnya masuk ke sidang dan itu tadi si pelaku bebas bersyarat karena aku nggak tahu lagi putusan sidangnya gimana karena sidang pertama itu hanya jadi saksi waktu itu dan di situ isi sidangnya pun hanya
menanyakan kenapa pelaku mengambil dan kenapa pelaku mengambil, keperluannya apa. Dia tidak mengaku dan berbelit-belit pertanyaannya karena si pelaku ini katanya orang yang berkebutuhan bukan orang yang bisa dibilang dalam gangguan jiwa lah. Ya dari pengakuan masyarakat seperti itu. Cuman, ada kurang gitu ya. Ya, cuman tidak ada secara tapi medis. Tapi keren loh, ada gaji bisa ini. Nah, itu kan logikanya gitu, tapi ya sudahlah karena ini cuman HP sebiji dan itu cuman harta satu-satunya aku. Harta dunia. Ya udahlah ya gitu. Tapi keren karena maksudnya termasuk beruntung ya, karena didapat dan diproses daripada aku kan. Itu waktu itu aku kemalingan sedikit. Kemalingan waktu malam. Karena kamar tuh dulu kalau kunci. Dulu tuh pas rumah. Karena dahulu tuh memang belum pakai teralis. Jadi kan gampang dikuit kalau perumahan tuh karenanya memang tau lah kayak spek. Kayak spek perumahan. Jadi dikuitnya masuk jalan belakang, habis itu diambilnya HP. Ada dua HP waktu itu, ada HP Android dan HP BlackBerry waktu itulah. HP BlackBerry zaman dahulu tuh. BB. Sebenarnya kan sayang aja sih kalau BB itu cuman file-filenya aja. Foto-foto, VN-VN Baharil. Foto rambut pacar, ping-ping ayah, ping-ping ayah. Nah, habis itu belapor lah kita ke salah satu polsek terdekat ya lah waktu itu. Diminta semua email. Email kan terdaftar. Aku lengkap sih waktu itu. Maksudnya kayak email ada tertaut, habis itu email sama casannya dibawa juga sampai ke casan-casan, habis itu barbook yang lain juga dibawanya berataan, tapi ku follow up lagi setelah aku lapor lah. Okay, di anu TKP lah. Setelah aku follow up kadada kelanjutan. Jadi apa mungkin seolah putus ya? Seolah putus atau aku tidak ada bayar administrasi loh. Pembayaran. Kada kan aku barangkali maksudku perlu kayak itu nah di awal itu untuk kan minyak loh itu minyak larang nggak lapor tau lah nggak sembah itu memberi agen itu becari ya kalau jadi malingnya tapi ya kada apa-apa karena mungkin itu bukan kasus yang berat tapi ya handak itu kasus berat kalah atau itu ada, handak ada kah kejahatan tetap itu tetap kejahatan ya kalah ya. Orang misalnya sampai belapor berarti itu kada terima sesuatu tuh terjadi di diri kita handak kehilangan duit 5.000 pun misalnya tak belapor ke polisi nggak bisa dong ada minimal ini kan minimal pelaporan kan 2 juta yuk ya 2 juta apa penipuan misalkan di bawah 2 juta kurang ininya tidak kan. Bisa diurusi lah mungkin pun kutu diurusi cuman mungkin rekomendasinya apa blokir ATM bank atau kayak gitu ada solusi-solusi iya solusinya lewat itu. Ya mungkin aku kurang dari 2 juta. Berarti ping HP BB itu kira-kira harga melarang bahari BB 2 juta lagi satu itu. Zaman habis itu HP yang biasa tuh 2 juta aku bahari nukar mereknya Oppo A37 rasanya. Nah itu udah lewat 2 juta ya lo. Nah bahari lah bahari. Tuh. Berarti kalau di total tuh 4 juta ya. Lebih dari 2 juta. Tapi ya sudahlah tidak apa-apa. Mungkin kurang banyak kan. Kurang banyak barang banget mungkin Apple kurang gak, banyak kan bukan iPhone nggak nggak iPhone nggak berteman tapi HP ku dapat iya jadi aku ingat banget. Banget itu adalah ikam ini ikam Epa dulu kasusnya hanya aku kayak itu jadi aku tuh kurang lebih Epa waktunya nih. Waktunya tapi nah jadi bahari tuh aku tuh jogging kan guys ya jogging habis itu ini sangat bodohnya aku lah mandak HP itu di bawah jok. Oke. Tapi di bawah jok tuh kan ada HP aja. Ada HP 2 buteng, ada dompet, ada kamera. Aku mandak tuh di siring di Rantau Baru. Itu Danau Siring itu. Kan lu parkir lo itu, lu parkir berjaga. Begitu pas aku hendak ngambil HP, malah kada ada HP-nya. Curiga nih, ada nang jongkel. Masukkan tangan ke apakah kayak itu? Masukkan tangan. Belaporlah ke sana. Ini ada apa nih di kendaraan ulun? Kenapa HP ulun kada ada di yang menjaga parkiran itu? Nah, kada tahu jar begarombong lo orang. Aku mau nangis guys ya Allah, yo HP ku satu-satunya. Jadi oh, paduannya awalnya padahal mama ku. Mana HP kan hilang mah aja. Langsung hari ini juga kita belapor ya ke Polsek tuh. Ke Polsek tapi utara. Bapada isi data tak.
sekitar 2 minggu apa ya ditaruhkan ke situ. 2 minggu taruhkan pandi-pandi terus di anuakan abah aku taruh doa sana. Lawas kala. Berarti aku pesimis nih. Kada ada lagi nih, kada ada hubungan lagi. Kada ada hubungan lagi. Kada ada kejelasan tadi sekitar 6 bulan lebih. Dihubungi mama kok. Pian tak mimpi apa malam tadi? Nyapa mak? HP pian dapat hari ini juga kita ke Polres ya. Dapat Polres tadi. Karena jadi apa kadi? Barang buktinya tuh ya tadi diunjuk itu, diunjuk kotak-kotak ya. Itu kotak IMEI tadi. Iya. Ke Polres aku langsung aja ba. Nang mana HP pian jar? Nang mana kotak aslinya jar? Iya. Aku ambil aja kotak aslinya. Dapat deh. Sekarang HP-nya rusak aja sih. Dan ditemukannya HP itu tadi di Banjarmasin. Ya, aku inget banget. Transaksi ya. Transaksi langsung sudah pernah dijual orang. Transaksi ya. Jadi buat para residivis pencuri HP kami. Awas ya. Hati-hati, wah ini zaman sudah makin canggih. Kalau tertaut-taut dengan lokasi-lokasi lain, jadi hendak dikayapakan aja. Jangan pas dapat kan lawan lah kami kada barilaan kan ngalih barang masuk surga om kami kada rila tapi aku juga ada barilaan ya tapi mun tatamu di hadapanku awas kau minimal bener capal melayang. Wow. Btw kita masih ada satu berita nih, ini tayangkan atau kada boleh terserah udah parah setengah sih. Sebenarnya mana apa sih dulu jambret sih. Oh udah dibahas tadi kada sudah ditayangkan gin intinya. Intinya mun handak misalkan kepepet duit lah cari gawian nang bujur-bujur yang kan nang halal jangan nang mamalingi yang lain-lain lah. Jangan yang mencelakakan orang juga. Bujur. Ini jambret yang handak kita tayangkan ini sebenarnya beritanya hanyar. Yang lagi viralnya waktu yang di Indomaret. Iya, pentol ya. Dan itu katanya sebelum menjambret dia curi helm dulu di mana? Di toko ditahan sebelum. Iya, dua kasus ya katanya. Sebelum POM. Jadi dia curi helm dulu, katanya ya. Tapi di hari yang berbeda nggak sih? Sama. Sama. Dia sama yang sama. Curi helm dulu, baru. Eh sebenarnya orang gue nyari sih Depis. Eh bakas. Tahu. Itu juga. Mantan tahanan juga ya. Setahu aku tuh. Kita tetap stay safe, stay safe untuk teman-teman kita pin karena kejahatan nih berhati-hati menyimpan barang apa yang digunakan berhati-hati jangan pakai apa boleh pakai tote bag tapi tapi berhati-hati lah ya, ya. Ditaruh di kapit-kapit kayak kalau padahal anak ada perhiasan kan itu kan tapi tetap entah menonjol atau kayak mungkin pernah. Aku aura-aura orang kaya gitu kan orang-orang kaya tapi tote bagnya terlalu tipis kan aja di hati itu biasa lah kayaknya kan pernah lah alhamdulillah sih belum pernah dalam kasus jangan sampai alhamdulillah. Pokoknya hati-hati lah. Racing aja di Q tong. Eh, kuitanku semua juga dapat duit. Eh, dapat lain kacap pilih kecap copetan. Kamalingan duit di bojok juga sama kenapa yuk sama keluarga na yuk itu yuk. Nah, gara-gara gara-gara datang di bank mah merupakan duit handak bulan puasa. Nah, THR-annya, uang THR dibawa ke pasar kendaraannya ada keluar nang melihat toh diumpati hilang 5 juta. Waduh. Jadi kada tetamu, kada tetamu. Nah, itu yang kada tetamu lah. Nah, itu yang kada tetamu mungkin gantiannya ya, kam tetamu. Keluarga ini udah pernah nih katanya. Nah, skip tuh. Hati-hati. Kada. Ngetai. Ikam dah juga hati-hati. Iya, aduh, seru lagi. Ya, semua hati-hati. Kita semua hati-hati. 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 Oke, terakhir kita sebelum closing seperti biasa, salam-salam atau pesan dan pesan. Pesan-pesan di sini mungkin kayak Ramilah. Ramilah. Wow, atau wow, orang kampek kah? Apa tadi dah? Anjay. Satu kata. Ya Allah, aku dipanci. Itu kata masuk kata kotor enggak sih? Enggak. Kata gaul aja. Plesetan. Plesetan aja semua. Mohon maaf. Itu nama manusia ada anjay. Anjay. Anjay siapa? Ngaran kawan mamaku Bahari. Lagian anjay disuruh bujur anjay. Serius? Eh lain ngaran panggil lah kayak galar ada tanggapan kan? Galar atau ada yang pasti anjay. Kalau ada juga ancuy. Dekat rumahku lagi ada juga. Anjay ada. Ada. Oh, ancol ada ancol. Oke. Ya lanjut. Pesan? Pesan? Pesan dan kesan atau salam-salam mulai dari sahabat. Buset aku ada bintang tamu lah. Enggak tahu lah. Oke. Salam-salam wis. Salam-salam untuk keluarga saya,
yang tadi udah ketemu. Buat teman-teman saya dan buat teman-teman tongkrongan, wah sehat-sehat kawan nenek dan stay safe tadi. Itu aja lah. Itu aja lah. Bingung lah. Udah status bahasa aja kan yang kawan nenek. Kami yang hari-hari ini hari bang setiap Selasa. Tiga minggu sekali lah ya. Tiga minggu sekali asal bingung mikir asal maksudnya apa belum. Siapa? Sehibak itu aja lagi. Eh lagi yang ada Hagan, Hagan, Nisaye, Radi aja. Lawan anak kucing lu yang di rumah. Iya. Mungkin dia lagi nonton. Betul sekali. Namanya Harang BTW. Harang pasti oh, hirang sendirian ya. Tapi cinta koloninya. Aku pertama pesannya aja untuk semua masyarakat Kabupaten Tapin dan di luar ataupun dimanapun. Itu tadi ya mengenai semua topik-topik kita, carilah kegiatan yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga carilah lingkungan yang bisa membuat energi positif kita itu tersalur gitu, bisa ada di dalam diri kita gitu, jadi tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar dan di luar manusia yang seharusnya lah ibaratnya ya, tidak melanggar ham-ham nah, itu ya. Dan untuk salam-salam Ramadan kepada semua masyarakat Kabupaten Tapin khususnya teman-teman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapin, teman-teman Tapin TV semuanya, Mama Abah di rumah, Jule Kain ini semuaan selamat menunaikan ibadah puasa dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 6 hari lagi 5 lah. Iya. Iya. Tanggal 10 ya? Tanggal 10. Tergantung hilang enggak sih sebenarnya? Itu si Hila lagi lagi menggambarnya pemilik lah. Iya. Jadi ketua bawa dia bilangnya apa? Apa? Dia Yesus. Mirip sumpah. Rambutnya panjang tapi mau bertongkat boleh lah. Enggak jadi kelas. Iya. Belakang kamera aja lah. Iya. Siapa lo? Oke. Eh awal lah. Oke. Karena FD kem aja. Jawab salam lagi ku. Kem tiga ada salam gesan. Teman-teman. Aku hendak salam-salam gesan Hana. Nyari request dari tadi. Iya benar. Dan Ara tuh kenapa? Yeah. Jadi nggak tapi aku lagi digendong. Nah iya ada closing dulu. Iya buat salam buat anakku tercinta Arania Jingga yang lagi di rumah Nini. Ada viral Hi Kids mungkin bisa ikam. Hi Kids ini Mama sedang berada di salam-salam Ramadan tahun 2024. Dan kamu sekarang baru 1 tahun. Besok-besok jangan nakal, ya kan? Dan aku digendong. Iya. Kamu ini sudah 20 tahun kayak. Ini nonton pas sudah 20 tahun nih. Gak jadi closing. Oke, gesan seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Aku melihat beberapa kali saat melintas di jalan depan kediaman Dinas Bupati Tapin itu sudah aktif lah at least statusnya tilang elektronik. Dan itu dasar benar-benar nyata. Jadi ini bukan sekadar mainan benar-benar masyarakat hanya, nih. Hanya kada sekadar bit ya kalau. Kada sekadar bit dan jangan wani-wani ikam kan bayar kayak ini. Iya, banyak loh yang itu. Dikiranya foto-foto jalanan yang di jalan tuh. Jadi jangan kada pakai helm. Gesan yang nonton ini mungkin mama abahnya rancak nur kada pakai helm dan melintas di kawasan situ, jangan kada pakai helm, ini bujuran benar, sudah kejadian nyata dan di hari pertama pun sudah ada 600 pelanggar, apalagi nih sudah aktif berapa bulan kita nih. Kayaknya dapat surat cinta. Tapi itu ada proses juga pangsurnya, tapi yang pasti bukan pian akan dikirimi surat cinta ke rumah daripada harus bayar sampai beratus-ratus ribu gara-gara cuman koler memasang helm aja. Lebih baik dari rumah kita pasang helm, bukan hanya sekedar kada jadi ditilang kan, kada ditilang polisi, tapi gesan keselamatan diri sendiri dan orang lain juga. Selain itu juga jangan pernah juga berpikir bahwa aku kada melewati kawasan situ karena di situ aja yang ada RT statusnya. Oh tidak, kita ada tilang digital juga dari kepolisian Resort Tapin. Itu ada, jadi mobil berjalan ya lah, sejenis mobil berjalan. Patroli, jadi ya? Patroli, jadi tinggal dipotonya dan semua tuh ada barang bukti lah. Jangan dikira, oh mana aku kada daya aku santai aja para ke rumah juga. Ada buktinya walaupun para ke rumah, tetap dipoto dan di printnya, dipanggilnya kita ke rumah. Nah, hati-hati benar. Stay safe di bulan puasa ini, jangan sampai kita babak belur di Hari Raya Idul Fitri semuanya. Amin. Selebel. Oke, terakhir aku
Salam aja Sagan generasi muda, generasi tua, ataupun generasi kecilnya. Aku Gen Z, A, B, C, D. Aku setuju tadi dengan Hana. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna. Minimal bareng mengaping gerakan duri di jalanan. Yeah. Jadi teruslah beraktivitas yang positif, berguna untuk orang lain, dan jangan kada ingat mematuhi peraturan lalu lintas tadi sesuai kata Nana. Oke. Okay. Itu saja. Sebenarnya kita hendak kepandar lagi, tapi kita di balang hanya lah. Apa besok lagi? Siap aja deh. Tahun depan. Siap aja tahun depan. Kita jadwalkan untuk tahun depan. Terima kasih. Kita, aduh, 2 hari aja lagi. Esok hari esok aja lagi kita sama-sama Ramadan. Iya benar. Tonton bukannya lah esok terakhir kami sama-sama Ramadan. Terima kasih Hana dan Aida sudah bersedia diundang ke dan acara membahas. Ini dan membahas. Apa? Bahasan yang lumayan agak ini selebew ya. Mohon maaf juga bukan berarti tadi ya, uang administrasi lah. Kita mungkin butuh sosialisasi dari kepolisian juga. Bukan menyinggung apa, tapi mungkin apakah memang ketika pelapor itu melapor perlu ada apa atau ada step by stepnya ya, harusnya ada sosialisasi. Boleh disampaikan lah lawan yang si ini supaya cepat dapat lah, karena kita juga handak HP kita dapat ya lah. Ya terima kasih. Karena kepolisian terus berjuang untuk memberantas kejahatan. Wow. Gas. Ya. Sampai berjumpa di salam-salam Ramadan besok. Jangan lupa saksikan karena kita akan kedatangan bintang tamu. Episode terakhir ya. Episode terakhir luar biasa. Besok ada pengumuman juga, jadi harus dipersiapkan lah di muka laptop dan di muka TV. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam Ramadan. Salam Sagan Barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak di briefing?